Ya, posisi di puncak dingin banget anjir. Ayo. Aji gak ngisi? Anjir. Tanggung amat. Ya berhubung di puncak jauh dari sel ya, nggak tahu nih, belum pernah ngecampur V-Power dengan turbo ya, cuma ya nggak tahu ah, Arjen posisinya di puncak di Cibodas ya, belum nemu selnya di mana, karena takutnya ntar nggak keluar nanjak ya. Keburu habis nggak ketemu sel, jadi paksa ini turbo. Oke, tapi jujur ya, puncak itu sekarang nggak sedingin dulu ya. Dulu biasanya kalau pagi jam segini itu udah kayak udah dingin banget gitu, kabut. Sekarang kayaknya cerah ya, nggak kabut. Oke, mobil, silakan mobil. Ya udah lama nggak muncak ya. Dingin, dingin banget asli. Padahal udah hampir jam 6 ya. Enaknya jam segini masih sepi ya. Ditambah lagi bukan weekend. Cuaca yang biasanya hujan sekarang lumayan nggak hujan ya. Cerah banget. Ya, welcome to Cibodas. Ini trek idamannya anak motor nih. Bisa cornering, tapi sayang nggak bisa cornering. Dingin sekali. Ya, ini sama Brody Vario. Ya sebenarnya nggak dingin sih, cuma menggigil doang ini. Ya kapan lagi kan bisa muncak gitu. Asik miring. Thank you.
tikungan yang nggak akan pernah ada di Jakarta ya kan? Dia habis nikung kiri, nikung kanan. Diasepin sama kijang. Ya sudah sampai di pas puncak ya. Puncak pas. Ada di luar pas sebelah kiri. Oke, karena jalanannya menurun, lebih baik pakai gigi tiga supaya akselerasinya dapat ya, menyesuaikan dengan jalanannya. Jadi bisa sambil pakai engine brake. Ini tikungan idaman para pembalap. Asik, tidak cornering. Ini kalau lagi di tikungan jadi inget roda depan. Roda depannya masih pakai ERC. Ban super licin, biarpun yang belakang gue pakai Corsa ya, belakangnya dapet, depannya yang Amsyong. Ya jadi disarankan gak pakai ban standar ya, minimal ban belakangnya lah, soalnya asik 360 derajat. Asli kalau siang hari enak banget ini. Tapi kan gak mungkin ya siang hari jalanan bisa kayak gini. Ini karena masih pagi, jadi masih sepi. Tapi sebenarnya seru ya kalau turunnya pakai racking, pakai dua tek gitu.
Jadi bisa sambil dibetot-betot. Ya di sini kalau weekend macetnya parah nih di sini nih. Udah nanjak ya kan nikung. Asik tikungannya. Tapi sebenarnya enak nanjak ya. Kalau turun itu agak ngeri. Ngeri-ngeri sedap sih kalau turun. Ya, kalau menurun agak ngeri sih.
gila yang punya jalan, yang punya jalan lewat. Ya berhubung baterainya limit ya, baterainya nggak tahan lama ini, baterai cadangan. Ya buat yang belum biasa ya, muncak naik gesek, udah pasti pegel banget ya. Tangannya pasti ya gitulah, kram-kram dikit. Tapi kalau udah biasa, nggak berasa ya di tangan ya. Ya biasa aja gitu. Pegel mah ada tapi ya nggak kayak orang yang pertama kali bawa gesek ya. Ya mudah-mudahan nggak kenapa-napa karena ini gue campur ya. Awalnya gue sisel, di power gue timpa sama turbo. Selnya itu kalau nggak salah sekitar hampir 2 liter ya, karena udah ngedip. Jadi kalau gesek itu ngedip masih 2 literan ya. Jadi kalau indikatornya ngedip ya, itu kalau gesek itu masih ada 2 literan, jadi masih aman gitu sebenarnya. Dipakai buat jalan jauh juga, ya dia nyampe hampir 20 kilo kalau nggak salah. Karena gue pernah ya nyoba posisi ngedip ya. Berarti kalau misalkan urgent gitu, kalau masih baru ngedip ya, kalau misalkan dibawa ke pelosok ya kan, jadi masih aman ya. Jadi indikatornya itu nyala sebelum habis ya. Karena seingat gue dulu kalau pakai Matic kalau udah ngedip itu udah ya hampir habis. Kalau gesek belum ya.
sudah rame. Ya mudah-mudahan gak kena macet di Jakarta. Gila, dingin banget. Sebenarnya kalau nggak kerja gue turun siang nih sore. Berhubung hari ini kerja ya masuk siang. Jadi turun pagi. Gak enak banget.